Kita mau jalan pagi tapi kesiangan. Masya Allah. Oke guys, ada 3 dus buat siap siang buat Aulia. Kita ya Allah pagi-pagi udah monopoli. Arsya habis dipijat mami. Mana ya? Iya juga. Alhamdulillah sekarang kita mau jalan pagi. Udaranya bagus nih, Bu. Udaranya mau lagi bagus. Oke guys. Kesiangan sebenarnya, tapi it's okay. Udaranya sih enak, Bu. Heeh, udaranya mah mantap. Kemana kita rutenya, Ler? Hai, barengan. Barengan nempel. Hai guys, mau jalan pagi tapi kesiangan. Enggak kesiangan nih, pagi jam 9. Kita biasa di rumah jam 7. Jalan. Hari pertama. Kalau liburan tuh emang vibes-nya tidur beda. Tidur di mana nih, di Bogor ya? Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa tinggal di Kabupaten Bogor ya. Cari tanah dari berapa tahun yang lalu yang dari mulai sebelum pandemi sampai pandemi sekarang enggak dapat. Jalannya sampai mana nih, Pak? Olahraga kita sejauh ya, guys. Mungkin. Weh, sejauh mungkin. Sejauh mungkin air. Mana nih, Ger? Ke mana? Wir, mau olahraga, Wir? Kiri, Pak. Ke mana? Ke desa aja. Nanti ke sini. Ke sana mah, ke jalan. Oh, ke sana muter. Iya, udaranya, Bun. Udaranya bagus. Kalau aku jalan pagi di rumah, kalau lihat udaranya merah udah 160 udah enggak berani napas tuh. Masuk bukan enggak berani napasnya, enggak berani dalam. Karena di rumah. Heeh. Kalau di sini warnanya orange sih. Hijau pasti. Hijau. Semoga hijau ya. Jadi kalau hijau tuh enak. Emang enak hidup di Kabupaten Bogor, guys. Kakuin, guys. Bogor, kalau bener buat liburan, mau tinggal dekat dari Jakarta, Bogor emang luar biasa. Kabupaten Bogor emang udah tempatnya indah, makanan enak, masyarakatnya baik. Mantap, gimana, Pak? Enak banget, guys. Kabupaten itulah. Bogor emang Bogor dari dulu di zaman kita ya. Selain aku memang ada orang Bogornya dari nenek, tapi juga aku emang dari dulu sama sana kayak waktu ya, makanya, disini kenapa dari 2018 makanya, ya. Kenapa ini di Bogor tuh? Nah, kenapa cerita? Ya, kayak gini indah. Teduh ya. Pak, udaranya bagus. Juk, ya, dekat ya. dari Jakarta cuma 40 menit loh. Kalau terus warganya baik-baik. Warganya bagus, baik-baik, kreatif. Udah ya, seneng sih. Makanya kepingin di Bogor. Masa kamu gak kepingin tua di Bogor? Kayak gini. Ini ya. Makanya kita udah tua ya. Ya bukan ya sampai ambil. Sampai tua lah. Di sini lah. Berkarya lah di sini, berkarya gitu loh. Kan kita semakin tua di Jakarta kalau ya. Semakin padat. Waduh Pak. Mumet. Mumet. Udah mumet, udara gak enak. Ini kan udah pasti dijamin ya, enak. Kita doa semoga Jakarta udaranya. Ya mudah-mudahan. Bisa enak lagi. Ya mudah-mudahan. Enggak cepet memang, itu. Cuma memang parah sih polusinya. Makanya Bogor nih harusnya potensi yang ampun luar biasa. Tengah-tengah alamnya kayak gini. Ya bagus. Beneran. Aku tuh baru tahu ke bawah puncaknya masuk ke Kabupaten Bogor. Makanya Bogor itu luas, 40 kecamatan. Ini belum daerah-daerah yang lain yang pinggir-pinggir gunung, masih banyak
yang bagus-bagus. Atas-atas banyak. Iya, kalau ada puncak 2 itu lebih parah, itu lebih bagus-bagus lagi, itu masih Perawan yang di puncak 2. Ini kan baru puncak 1. Aku udah keliling sampai puncak 2, guys. Muterin Kabupaten Bogor. Lebih bagus ya, Pak. Kabupaten Bogor menurut aku pemerataan itu belum. Nah, karena besar. Masih ada yang gimana banget. Karena aku kemarin muter 40 kecamatan ya. Memang Bogor ini terkenal paling besar se-Indonesia. Ya, memang sudah layak kalau hanya dibagi-bagi gitu. Sehingga ada 3 kabupaten, 3 pemerintahan. Karena apa? Kalau cuma pusatnya di Cibinong, orang yang di desa-desa kalau mau ke rumah sakit jauh, bisa 2 jam, 3 jam loh. Iya. Oh iya. Pemerintahannya Cibinong, Bun. Pemerintahan cuma di Binong satu. Itu perjalanan yang di pinggir-pinggir ujung, yang perbatasan sama Bekasi, yang perbatasan sama kemarin situ, kita. Iya kan? Situ, bisa 2 jam, 3 jam cuma ke rumah sakit. Tidak keburu kenapa-napa. Makanya kalau saya Bogor itu bisa dibagi gitu ya, pemekaran ya. Kalau pemekaran itu kan demi masyarakat. Udah jauhnya aku pakai kaos kamu ini. Jadi guys, Bogor itu luar biasa guys. Jadi buat teman-teman yang di seluruh Indonesia, apalagi yang teman-teman yang di Kabupaten Bogor ya, kalian bangga lah jadi kalian tinggal di Bogor dengan kayak begini, kalian harus benar-benar bisa bangun Bogor dengan baik. Makanya Bun, doain aku dong, support supaya aku bisa dipilih di sini untuk kayak bisa bangun Kabupaten Bogor bersama kalian guys. Amin. Kamu juga mau kan Bun? Kalau nggak mau kan dari awal nggak mau guys, bunda guys. Ihuy, mantap. Ekstrim coba naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kan daerahnya Bu. View-nya Pak. View-nya itu loh yang bikin enggak bikin capek itu view-nya. Jadi kita lihat view itu enggak capek kita jalan. Ternyata kita jalan udah 10 kilo nih. Asli ini jalan hampir 5 kilo, 10 kilo tapi naik turun, naik turun. Yang benar-benar menyenangkan kalau hidup di Bogor guys. Kabupaten Bogor the best. Aduh, mudah-mudahan dapat takdir dari Allah yang Maha Kuasa, aku bisa mewakili masyarakat Bogor, aku bisa di DPR RI dari sini. Aku akan bisa santai terus dan bisa bekerja di sini bareng masyarakat Bogor. Ayo semuanya, anak. Mana sih anaknya? Di kamar. Ayo semua ikut. Nyanyi depan ke sini, Bun. Happy birthday to you. Tim The Hermansyah. Soalnya uyar. Uyar family. Oke guys, hari ini mau masak-masak Thailand ya. Kita lihat Kim Rosa katanya gue lu awas lo mencat gue. Dia kayak gini aja nih Ros ininya nih. Tipe ininya. Tipe masaknya tuh kayak agak keras-keras gitu loh. Oh, terasi. Itu Bun. Dibakar dulu dong, dua, iya. Penerus aku nih. Jadi gue minta masakin sendiri. Capek tau. Beda tangan, beda rasa. Guys. Lanjut Bun, apalagi itu? Masakin cuketa mareta, ya. Neng memplai songklah hai. Ini kita karena feeling Bun, atau aja terserah gue kan gue masak.
kayak gimana ya? Serah gue dong. Kunci di nah, kasih ulekan ke mereka. Oke, Bun. Buat mereka ulek, Adel videoin ya. Ini yang diulek di belakang, ulek kasar bilang ya. Dua udah jadi. Sambal semuanya. Makan tuh lalap sambal. Guys, udah jadi dua sambal. Emang semuanya tuh tentang persambelan. Dan Koki datang, Bun. Ribuan. Koki, Maroki. Gila. Aduh, kasar bener. Kasar, ya. Lanjut, Bun. Oke. Ikan. Ikan. Masukin ikan ya. Yummy. Mekrong makrang rong namanya. Mekrong makrang rong. Srok, mecin. Oh, namplah. Seneng aku tuh masak gini. Srok, fermented. Cuketa. Nah, hanya gua doang yang tahu takaran ya kan. Pertama aku mau cobain Mas Anang ini, rujak. Suka gak bumbu rujak ini? Kayaknya Bapak lebih suka ini deh. Memang, cobain. Ini asem banget. Oke, sekarang nyobain Mas Anang bihun. Enggak, Kak. Ini. Sekarang ininya doang. Oh, daun ketumbar dia gak suka. Sekarang ikan bumbu Thailand. Ini sayur. Tuh kan tak lalatnya takut kan? Enak ya. Dari dulu dikasih sekarang, gak mau. Sekarang ke sambal ini cobain. Pakai daun makan lalap sambal ini. Makan. Apalah begini. Nomor satu ini, nomor dua itu. Sambal ya. Kalau satu yang diunnya, Bu. Sekarang gantian yang masak mau makan. Hah? Ini namanya kita cobain. Ayo, Bu. Apa? Ya. Nang masakan itu ya. Bias abis. Nyoba semua. Ampun, Bun. Bumbunya asik banget tuh, Bun. Ini bumbunya padahal seasal-asalnya. Nutupin deh. Guys, coba ya guys, ini endul banget guys. Jadi guys, aku nih ya, kan jupu banget masaknya. Gimana, Bun? Kita, Bun. Kita coba makan ala-ala. Waduh. Ini mau sih. Kayaknya kalau nggak pakai nasi nggak enak. Masya Allah. Masakan sendiri. Maaf. Iya, ini.
anak lagi main lagi, manggil anak-anak yang di belakang villa sini semua. Disuruh main lagi sama Arsya, coba tuh kamu lihat. Lewat situ tuh. Main lagi guys? Iya. Tadi main apa aja? Main bola. Main bola? Uno. Main Uno. Seneng gak main sama Arsya? Iya. Guys, kita habis makan-makan tadi, sekarang kita mau jalan-jalan ke belakang. Jalan-jalan, guys. Mau kemana nih, Bun? Mau jalan-jalan ke liling sini. Tempat itu kan jodoh-jodohan ya. Dulu di Bali kita cepet kalau nyari. Pas di sini, bertahun-tahun. Kita muter-muter dulu, guys, di kampung. Halo, Mas. Halo. Lihat. Sehat, alhamdulillah. Halo. Halo. Ya. Mau jalan-jalan sore? Oh, iya. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ya, ya. Boleh gak, Bu? Ya. Ya, Bu, makasih ya, ya udah nengok ke kampung. Iya. Kadia, Kadia, Kadia. Aku sampai lemes-lemesan. Lo pakai sendal. Para 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 papa. Emang kurus, Bu. Iya. Kalau di TV katanya kok gemuk. Oh, berarti beda. Kayak kamera, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Udah ranjung, Bu. Allah. Oh, ini tuh, Bu. Bawah, Bu. Bahagia banget ya udaranya. Mat. Aduh enak banget udara ya, adem ya, nikmat, masya Allah. Mana yang kau dustakan ya? Kita mau belanja buat Aulia. Nanti hujan. Mau belanja buat. Apa nih, Bun? Mau belanja buat Aulia di pesantren ya? Okay. Bikin apa lagi ya buat dia ya? Cemilan. Roti, ya, jangan roti cuma berapa hari, Bun? Ya, tahan lama. Iya, cemilan, Bun. Oh, kayak snack-snack gitu. Nah, kayak gini-gini, Bun. Wow. Udah mulai masuk sekolah ya, Bun Aulia, Bun? Ya? Bun, alat mandi, Bun. Alat mandi ya? Iya. Iya, Bun, bener, Bun. Gak sabun. Apa-apa. Pop nih, Bun. Iya, betul. Ranjang lagi ya, Bun. Bos stop nih, Bun Aulia. Oh.
Ini kacang bun, kacang bun. Yuk, mana sini? Maaf guys. Minta lagi. Oke. Kopi bun. Teh maksudnya teh. Kopi mana kopi sih anak kecil. Teh. Susu bun, susu bun. Ini bun, biskuit bun. Biskuit tuh bun, pasti bun. Sini. Nah, wafer. Wah. Kuaci bun, nongkrong sama temen-temennya bun. Susu gak ada, susu bubuk. Susu bubuk biasa di depan. Teh di depan. Ayo, teh. Tempat lagi. Sini, lagi. Oh, susu kental manis aja bun, bawah. Ya, susu kental manis, satu ambil. Nih. Mana lagi ya, Wir. Pas banget ya kita ketemu minimarket. Mana lagi, minta lagi tempatnya. Oke bun, ini bun, baru. Nah, kayak gini-gini bun. Mas. Iya, benar. Kayak yang pedes-pedes soalnya. Itu taruh ke sini dulu, ambil yang baru lagi ke situ. Oh. Nanti tapi proper. Di tempatnya dihitungnya dari situ ya nanti iya. Ya. Iya. Baru lagi. Aku makannya minum. Ngentok nih. Nih kali ya. Ukurannya? Pampers. Oh, ini bun sebelahnya, Mas. Arif. Sabun bun, sabun bawah, refill. Arif. Satu lagi nih dia bersih nih. Ya kan? Iya, Bun. Apa lagi? Odol, mana odol? Ini softtek yang gede. Balik bun. Pampers ya. Mau yang mana? Itu bukan yang lucu banget, Bun. Cina moro. Ini kan? Iya, itu biasa dijual. Dia panjang. Oh, jangan, dia pasti anak kecil enggak pernah namanya. Yang 250. Ini yang 25 cm. Ini white, wangi bener ya? Iya, itu pewangi dulu. Oke, selesai. Nah, ini siapa ya? Ini siapa? Punya Aulia nih, belum di ini. Semua? Mana semuanya taruh? Ini Aulia pun. Ini Aulia. Punya Aulia, Mas ada kerdus gak? Ada kerdus gak, Mas? Ini makanan, ini sabu-sabu. Punya ayah mana? Kuda. Ini digabung semua. Ah, tapi di kerdus ya, Mbak? Masukin kardus, Mbak. Ya. Oh, ada 5. Tuh. Pakai kerdus ya, Mbak? Ya. Terus di selotip. Jadi enggak dipegang-pegang. Beli apa ini, Bun? Beli cemilan, beli semuanya buat Aulia. Kebutuhan sehari-hari ya, Bun ya. Mbak taruh di kardus ya, Mbak? Iya. Oke, guys, ada 3 dus buat siap diantar Aulia. Buat Aulia. Cukup tuh Bun, dia Bun buat. Insyaallah. Pesantren. Sebulan ya. Senang banget pas ini. Mas, tolong dibantu situ ya, Mas. Ini yang biasa. Ayo. Oh, dasar sini. Bisa banget, Bu. Let's go. Thank you. Awas, jangan rusuh. Ada orang, ada orang. Awas, jangan rusuh. Let's go. Oke, guys, sudah siap. Baik. Sila ya, Bun ya. Sekarang kita mau balik ke villa. Dari pagi. Iya. Oh. Yang motret. Apanya mana ya fotoin? Ini kan orang di rumah. Iya. Tadi kelewat. Lewat. Yuk. Fotoin dulu. Bu, di kendaraan ya. Bun ya. Ya. Yes. Masyaallah, selamat. Bu, baca. Cantik ya masyaallah. Sukses selalu. Amin. Fotonya rame-rame ya. Amin. Ya Allah, amin. Yang dari sini sehat selalu. Kampungnya Maya. Iya benar. Maya. Orang kampung kamu, Seragen. Oh, Seragen. Kong Seragen.